Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tempe. Ini tunggu dulu teman-teman, tomat dan nah ini teman-teman hasilnya seperti ini. Enak kan teman-teman ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya di pagi hari ini? Nah, di vlog hari ini teman-teman saya mau nanam kangkung teman-teman. Nah ini teman-teman, saya nanam kangkung bukan dari bibitnya tapi saya pakai dari batangnya. Ini kan tadi saya beli di pasar. Nah batangnya ini enggak saya buang teman-teman, saya pergunakan lagi, saya tanam kembali teman-teman ya. Ini bisa dipergunakan lagi. Ini selama satu minggu teman-teman daunnya yang muda-muda itu sudah keluar. Nah sebelum disimak videonya, jangan lupa subscribe-nya, like dan share-nya di video ini ya teman-teman ya, dan juga komennya teman-teman. Nah teman-teman, mari kita lanjutkan videonya. Nah ini teman-teman, saya pakai sekam ya teman-teman ya. Ini sekam yang tidak dibakar teman-teman. Ini yang biasa saya pakai, yaitu kulit padi yang sudah diselip teman-teman, diambil berasnya, ini kulitnya. Namanya sekam teman-teman, kelihatan enggak? Nah ini juga teman-teman saya ambil, yaitu tanah nyanyat teman-teman, tanah nyanyat. Dan ini sudah ada campurannya, yang kemarin saya bikin komposnya itu teman-teman. Ini adalah tanahnya yang sudah jadi, saya ambil, saya pakai tanam kangkung sekarang teman-teman ya. Nah mari kita simak videonya, saya mau bikin campuran tanahnya dulu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman tanahnya yang di dalam kompos. Nah ini saya campur dengan sekam ya teman-teman ya, saya campur dulu. Nah caranya seperti ini ya ibu-ibu dan juga teman-teman semuanya, kalau punya batang kangkung jangan dibuang ya, kita pergunakan lagi, kita tanam teman-teman, manfaatkan lagi. Nah ini dicampur. Nah cara nyampur seperti ini teman-teman, biar merata semuanya. Nah ini sudah tercampur semuanya teman-teman, sekarang kita masukkan ke dalam ember, ke dalam embernya tadi, tapi ini di bawahnya sudah bolong teman-teman ya, nanti kalau enggak bolong mesti nyiram biar airnya nyesep ke bawah teman-teman. Nah ini sekarang saya tempati dulu. Sudah saya tempati dapat satu ember. Nah caranya seperti ini, sebelum ditanam kangkungnya teman-teman. Nah ini tanah yang ada di ember ini kita siram dulu. Nah ini kita siram dulu teman-teman. Nah ini kan sudah disiram teman-teman. Nah selanjutnya kita tinggal tanam kangkungnya. Caranya gampang kok teman-teman. Nah ini kangkungnya saya pakai batangnya, enggak saya pakai bibit teman-teman ya, langsung dari batang kangkungnya yang sudah daunnya saya ambil dimasak tadi. Sekarang kita tanam batangnya. Nah mari kita simak teman-teman. Nah caranya teman-teman hanya digini congkel segini aja. Nah kita sekarang kita tanam teman-teman. Nah kita congkel lagi, kita tanam lagi teman-teman. Caranya gampang kok. Nah
ini saya nanam kangkung di dalam tanah. Nah, biasanya kan ada juga orang nanam kangkung, teman-teman, di dalam air. Nah, di dalam air itu biasanya ada ikan lelenya, teman-teman. Di atasnya dikasih kangkung, tapi pakai gelas aqua, teman-teman. Tapi saya nanam pakai tanah aja, dalam pot. Nah, ini daunnya alhamdulillah lebat, teman-teman. Karena dulu saya sudah pernah bikin videonya, banyak juga yang komen, teman-teman. Nah, sekarang saya bikin ulang lagi videonya. Siapa tahu video saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Ini bakal ditancap-tancap begini aja, teman-teman. Ini seminggu daunnya sudah keluar, teman-teman. Daun mudanya tuh sudah keluar. Nanti saya sudah keluar, saya akan videokan lagi ya, teman-teman. Teman-teman biar tahu apakah benar seminggu daunnya sudah keluar. Nanti saya akan videokan lagi ya kepada teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya di channel ini, yaitu Wahyumi Channel. Saya vlog hari ini mau nanam kangkung, teman-teman. Nanam kangkung dari batangnya. Ini caranya mudah sekali, teman-teman. Tanah dicampur dengan sekam, disiram dengan air, baru ditanam kangkungnya satu persatu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sudah selesai saya tanam kangkungnya, sudah semua. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, hasilnya kelihatan enggak? Nah, ini seminggu daun mudanya sudah keluar, teman-teman. Nanti akan saya tayangkan lagi, nanti simak videonya kembali ya, teman-teman. Kalau ini sudah tumbuh, nanti saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya ya. Nah, kemarin ini juga saya juga sudah tanam, jadinya saya dapat 2 ember. Ini, teman-teman. Nah, kita siram lagi. Nah, ini biar cepat tumbuh daunnya, teman-teman. Seminggu alhamdulillah kuncup-kuncupnya yang muda-muda tuh sudah keluar, teman-teman. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Nah, dimanapun berada. Nah, cukup sekian dulu dari saya, Wahyuni Channel. Jangan lupa subscribe-nya, like dan share-nya di video ini, yaitu Wahyuni Channel. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan juga yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dipermudahkan rezekinya ya, teman-temanku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.